kembali menyelimuti keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Mantan Kapolri periode tahun 1978 hingga 1982, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Awaludin Jamin wafat di usia 92 tahun di Rumah Sakit Medisra karena sakit yang dideritanya. Sebelumnya, jenazah disemayamkan di auditorium PT IKA dan disolatkan di Masjid PT IKA usai selesai sholat Jumat. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian yang didampingi bersama Ketua Umum Bayangkari Nyonya Tri Tito Karnavian memimpin langsung upacara pemakaman mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Jamin yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam kata sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku sangat kehilangan atas kepergian almarhum. Tak terkecuali institusi Polri yang turut berduka dan mengapresiasi almarhum atas dedikasinya selama menjadi anggota Polri. Kemudian, selama mengabdi di kepolisian, Awaludin juga turut menerima sejumlah penghargaan sebagai tanda jasanya. Antara lain, penghargaan Bintang Dharma, Bintang Bayangkara, dan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Hari ini kita berkumpul di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata untuk melaksanakan upacara pemakaman secara kebesaran PON terhadap almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Awaludin Jamin MPI. Upacara ini diselenggarakan sebagai penghormatan dan penghargaan kepada almarhum yang telah meninggalkan kita pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2019. Selaku Kepala Kepolisian Negara Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Seraya menyampaikan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran, bimbingan dan perlindungan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Turut hadir pada acara pemakaman tersebut antara lain Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Aridono, para pejabat utama Mabes Polri, para purnawirawan, serta para ibu bayangkari. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.